Ya, assalamualaikum pemirsa. Jumpa lagi di Bang Hori. Kita masih di pasar malam. Ini kincir. Ini pengunjung yang lagi ngantri beli tiket. Hampir rata-rata permainan atau wahana ini harganya Rp15.000 untuk dewasa dan anak-anak, termasuk Rp15.000. Terlihat itu ada kora-kora atau perahu yang bergoyang-goyang. Teriakannya sungguh histeris, tapi teriakan bahagia. Lokasi pasar malam ini berada di lapangan Sakura, Kota Batu, Ciomas, Kabupaten Bogor. Para orang tua yang membahagiakan anak di malam Ramadan sebelum menjelang Lebaran. Pasar malam ini buka dari jam 3 sampai jam 10 malam. Tapi kalau malam-malam khusus mungkin lebih dari itu. Tergantung sepi para pengunjungnya. Ini permainan anak-anak ya, yang harus didampingi oleh orang tuanya. Ini adalah kemidi putar untuk anak-anak yang harus didampingi oleh orang tuanya, termasuk wahana favorit juga ini karena santai, ada duduk, ada kursinya, ada yang berbentuk kuda-kuda. Menikmati indahnya malam hari di pasar malam bersama keluarga. Ini adalah kru yang mengatur jalannya kemudian putar sambil menunggu pengunjung yang siap naik. Itu adalah tiket atau tempat membeli tiket. Kincirnya sudah mulai berjalan, artinya pengunjungnya sudah penuh. Itu ada speaker itu berfungsi apabila ada yang kehilangan atau yang tertinggal barang-barang pengunjung, itu bisa menuju ke tempat informasi. Semakin hari semakin ramai para pengunjung. Kemudi putar ini baru mulai aktif apabila sudah pengunjungnya sudah penuh. Menemukan bisa serahkan ke pusat informasi karena yang punya sedang mencari.
baru. Nah ini udah mulai berjalan ini. Kepada para pengungsi. Putarannya nggak terlalu kencang karena di sini banyak balita, anak-anak kecil di bawah umur 1 tahun yang dibimbing oleh orang tuanya. Bagi yang merasa kehilangan kunci motor dengan tol yang berbeda. Baik pemirsa, kita akan pindah ke wahana lainnya. Berbeda karena di tangan kami atau di pusat kurban. Saya ini bisa menghubungi pusat kurban. Kru-krunya ini harus sehat karena menariknya harus pakai tenaga ya. Kita pindah ke wahana lain. Baik pemirsa, ini adalah wahana ontang-anting. Ontang-anting apa namanya? Ya pokoknya semacam itulah. Kita lihat lebih dekat. Itu ada kru-nya yang siap siaga mengawal. Ini pengunjungnya boleh anak-anak di atas 6 tahun kalau nggak salah ya, SD lah. Yang dewasa juga bisa. Putarannya nggak terlalu kencang, pelan dan landai. Sehingga anak-anak merasa nyaman dan terhibur. Ontang-anting ini termasuk favorit, wahana favorit. Harga tiketnya masih Rp15.000. Oke, motor. Keren ya. Permainan di Indonesia semakin maju mengikuti perkembangan zaman. Ontang-anting namanya. Pasar malam itu ada berbagai macam wahana, ontang-anting, kemeja puter, kora-kora, ombak banyu, kincir, dan permainan air lainnya. Kalau yang nggak biasa naik ontang-anting ini agak pusing, tapi kalau bagi yang hatinya senang ya nggak pusing, tergantung hati menerima ketika berada di wahana yang kita sukai. Dilihat antusias orang tua yang sedang menanti anak-anaknya. Ada warung kopi santai. Iya, ini sudah selesai berputar-putar. Putaran ini hanya sekitar 10 menit ya, kurang lebih 10 menit. Kalau di daerah saya ini disebutnya ayun-ayunan. Tapi ayunannya nggak berputar. Kalau di sini ayun-ayunannya berputar. Iya, selesai. Pengunjung cukup melompat. Kalau yang lebih tinggi, yang anak-anak, itu dibantu oleh kru atau orang-orang yang mengawasi jalannya wahana. Baik pemirsa, demikian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Kita akan ketemu di video selanjutnya.